Superman. Oke, halo-halo semuanya. Kembali lagi bersama aku, Krisna. Dan di video kali ini, kita akan mengadakan lagi balapan teman-teman di sirkuit baru. Nah, siapakah saja pesertanya? Kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama ada boneka Squid Game. Yang kedua ada Ultraman 3 Setan 1000 Bayangan. Yang ketiga ada Ultraman Zero. Dan berikutnya yang keempat ada Boboiboy Kuasa 7. Yang kelima ada Ultraman Dayna 1000 Bayangan. Yang keenam ada Hagi Wagi. Yang ketujuh ada Ultra Woman 3 Pink. Selanjutnya yang kedelapan ada Superman. Dan yang terakhir ada Spider-Man. Oke, dan berikut ini adalah track baru yang akan kita lewati pada balapan kali ini teman-teman. Oke, peserta pertama di sini ada boneka Squid Game. Apakah boneka Squid Game akan berhasil? Kita akan saksikan bersama-sama teman-teman. Let's go! Wow, dia langsung melompat teman-teman. Oke, dan selanjutnya dia akan melompat lagi di sini. Oke, dia pun langsung masuk ke dalam terowongan. Apakah dia akan berhasil teman-teman menaklukkan lintasan kali ini? Oke, dia langsung melompat tinggi sekali. Oke, mendarat dengan cukup baik. Dan ini dia tanjakan super teman-teman. Kita lihat apakah boneka Squid Game mampu menaklukkan tanjakan ini. Oke, kecepatannya bertambah teman-teman. Kita lihat apakah dia akan berhasil. Oke, dia berhasil mencapai puncaknya teman-teman. Tapi selanjutnya dia harus menuruni turunan. Mematikan teman-teman. Wah, ini dia. Oke, kita lihat apakah boneka Squid Game akan berhasil lompat. Wow, tinggi sekali. Apakah dia akan berhasil melewati semua balon udara itu? Oke, dia berhasil teman-teman. Hebat sekali, walaupun mobilnya hancur tapi dia masih bisa melanjutkan pertandingan. Oke, ini dia step terakhir teman-teman. Apakah boneka Squid Game akan berhasil? Oke, dia langsung melompat. Dia harus mendarat di target yang ada di bawah sana itu teman-teman. Jangan sampai jatuh ke air. Kita saksikan bersama-sama apakah boneka Squid Game akan berhasil. Oke, dan dia mendarat teman-teman, tapi sangat nyaris sekali dan terjatuh. Sayang sekali, boneka Squid Game gagal. Oke, berikutnya giliran Ultraman 3 Setan teman-teman. Wah, apakah mereka akan berhasil teman-teman? Kita akan lihat saja ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, mereka banyak sekali ya. Mobilnya berwarna hitam teman-teman. Oke, mereka berhasil melewati lompatan pertama. Dan ini dia, mereka mulai memasuki terowongan tertinggi ini teman-teman. Lihat, tinggi sekali ya. Oke, dan harus melompat melewati ban ini teman-teman. Oke, sepertinya berhasil. Dan ini dia, tanjakan mematikan teman-teman. Sangat tinggi sekali. Wow, lihat. Apakah mereka akan berhasil menaklukkan tanjakan ini? Lihat teman-teman, sepertinya mereka berhasil teman-teman. Lihat, hebat sekali. Wow, mereka bahkan melompat teman-teman. Tinggi sekali. Oke, mereka bersiap untuk mendarat. Oke, mantap. Mereka mendarat teman-teman. Dan ini dia, lompat. Hup. Wow, hebat sekali teman-teman. Mereka berhasil. Oh,
Mereka nyangkut di balon udara ini, teman-teman. Waduh, mobilnya nyangkut, teman-teman. Apakah mereka akan berhasil? Waduh, seperti mereka terjebak. Oh, tidak. Mereka pun memutuskan untuk jatuh saja, teman-teman. Oke, ternyata Ultraman 3 Setan juga gagal, teman-teman. Oke, next di sini ada Ultraman Zero. Oke, teman-teman, kita akan lihat apakah Ultraman Zero akan berhasil melewati semua tantangan kita kali ini. Oke, dia pun langsung tancap gas, teman-teman. Lompat. Oke, dikit lagi Ultraman Zero. Oke, wow. Hampir saja Ultraman Zero gagal barusan, teman-teman. Tapi dia berhasil. Oke, ini dia. Dia harus melewati lorongan ini, teman-teman. Oke, terowongan ini, teman-teman. Oke, dia pun berputar. Berputar. Wah, apa ini? Dia tiba-tiba melompat dan keluar jalur, teman-teman. Ya ampun, Ultraman Zero gagal. Oke, peserta berikutnya. Di sini ada Boboiboy kuasa 7. Oke, yang akan menjadi supirnya adalah Boboiboy Api, teman-teman. Oke, apakah mereka akan berhasil? Kita lihat sama-sama, teman-teman. Oke, let's go Boboiboy. Hop. Oke, mereka pun melompat. Oke, lancar sekali, teman-teman ya. Sepertinya di stage pertama sangat gampang sekali. Ini dia. Mereka harus melewati lorong ini, teman-teman, dan melompati ban raksasa itu. Hop. Oke. Wow, tinggi sekali. Tinggi sekali. Oke, mereka pun mendarat dengan cukup mulus. Hebat sekali, teman-teman. Boboiboy ini emang hebat ya. Oke. Kita lihat. Wow. Mereka melompat terlalu tinggi, teman-teman. Lihat. Oke, kita lihat apakah mereka akan berhasil. Ini dia. Hop. Wow. Awas. Tidak. Ya. Mereka jatuh, teman-teman. Sayang sekali ya. Aduh, gimana sih Boboiboy kuasa 7? Oke, ini dia Ultraman Dyna 1000 Bayangan. Kita lihat, teman-teman, apakah Ultraman Dyna 1000 Bayangan akan berhasil? Kita saksikan bersama-sama. Oke. Wow, dia langsung melompat, teman-teman. Tinggi sekali ya. Hop. Oke, mantap Ultraman Dyna. Ini dia. Memasuki lorong. Wow. Mereka santai sekali, teman-teman. Mereka sangat santai sekali ya. Oke, lompat. Wow, lompatannya juga santai sekali. Mereka sepertinya menikmati balapan ini, teman-teman. Oke. Mereka pun turun pelan-pelan. Aduh, mereka sangat santai sekali, teman-teman. Lihat, turunnya aja pelan-pelan ya. Naiknya juga pelan-pelan, teman-teman. Apakah jangan-jangan mereka akan berhasil, teman-teman? Mereka pun hampir tiba di atas ini. Oke, mereka pun sudah tiba. Dan ini dia. Turunan sangat curam sekali, teman-teman. Lihat, apakah mereka akan berhasil melewati ban-ban besar itu dan balon-balon udara itu, teman-teman. Oke, ini dia balon udara. Hati-hati. Wow. Terbalik. Oke, mereka sudah kembali lagi, teman-teman. Oke, ini dia bintangan terakhir. Wah, apa jangan-jangan Ultraman Dyna berhasil nih, teman-teman. Kita lihat. Oke, lompat. Hop. Wah, tinggi sekali, teman-teman. Kita saksikan bersama-sama apakah Ultraman Dyna akan berhasil. Waduh, sepertinya gagal. Aduh, kasihan sekali. Oke, berikutnya ada monster Hagiwagi nih, teman-teman. Oke, kita saksikan apakah dia akan berhasil, teman-teman. Kita lihat bersama-sama, teman-teman. Wah, dia langsung melompat. Oke. Dia cepat sekali, teman-teman. Lihat. Wow, cepat sekali, woi. Oke. Ini dia. Lompatan pertama, hop. Oke, lancar.
Hah, oke, mantap. Dan ini dia. Tanjakan mematikan, teman-teman. Sangat tinggi sekali. Oke. Ini namanya tanjakan to the moon, teman-teman. Tanjakan menuju bulan ya. Oke. Dia sampai di puncaknya dan ini dia. Apakah dia akan berhasil melewati ban-ban besar itu dan juga balon udara? Lompat. Wow, tinggi sekali dan hop. Wow, dia berhasil, teman-teman. Dia berhasil, teman-teman. Dia menuju garis finish, teman-teman. Apakah dia akan berhasil menuju target yang ada di bawah sana, teman-teman? Kita saksikan. Lompat. Hop. Wah, tinggi sekali, teman-teman. Tinggi sekali, teman-teman. Apa jangan-jangan dia yang akan berhasil? Wah, ini sangat seru sekali, teman-teman. Kita lihat, kita lihat, kita lihat. Wow. Waduh, dia kebablasan, teman-teman. Ya, kasihan sekali ya, Hagi-wagi gagal. Padahal tinggal sedikit lagi barusan, teman-teman. Dia sudah berhasil mendarat ya. Tapi ternyata dia malah terjatuh ke air. Oke, berikutnya ada Ultra Woman 3 Pink. Oke, teman-teman. Kita lihat apakah dia akan berhasil. Hop. Oke, oke. Kita saksikan bersama-sama, teman-teman. Ya. Au, 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 hati-hati. Oke, dia berhasil ternyata menuju lorong ini, teman-teman. Wah, dia berputar. Lihat, awas jatuh. Woi, aduh, aduh, aduh. Dia berhasil rupanya, teman-teman ya. Oke, lompat di sini. Oke, mantap. Dan menuju ke tanjakan, teman-teman. Ini dia. Tanjakan yang sangat tinggi. Wah, dia pun semakin cepat, teman-teman. Oke. Hop. Dia mendarat dan bersiap untuk meluncur. Meluncur. Wah, tinggi sekali. Dan melompat. Wow. Sangat cepat sekali, teman-teman ya. Ini dia. Aduh, waduh, waduh, mobilnya terpental. Tapi dia masih berhasil, teman-teman. Dan ini dia, teman-teman. Penentuannya, teman-teman. Apakah dia akan berhasil mendarat di target yang sudah ditentukan di bawah? Lompat. Oke. Kita saksikan bersama-sama. Ini dia, teman-teman. Ini dia, ini dia. Apakah Ultra Woman 3 Pink? Apakah dia akan berhasil? Aduh, sedikit lagi padahal. Dan gagal lagi, teman-teman. Oke, berikutnya di sini ada Superman. Oke, apakah Superman akan berhasil, teman-teman? Siapa nih pendukung Superman? Oke, dia langsung melompat saja. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Apakah sang pahlawan super ini akan berhasil menaklukkan balapan kita hari ini, teman-teman? Oke, lompat. Oke, mantap. Dia bersiap mendarat, mendarat dengan cukup mulus. Oke, ini dia. Tanjakan yang sangat tinggi sekali. Dia berusaha terus naik. Oke, mantap. Dan dia pun sudah tiba, teman-teman. Dan bersiap untuk meluncur. Oke, mobilnya terangkat sedikit. Dan dia pun langsung meluncur. Melompat. Wah, tinggi sekali. Wah, dia berhasil mendarat kah? Oke, dia berhasil dan langsung meluncur lagi. Oke, oke. Ternyata benar. Dia langsung meluncur lagi, teman-teman. Oke, lompat. Wah, tinggi sekali. Ini dia. Apakah Superman akan berhasil? Kita akan saksikan. Wow, 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 ini dia. Ini dia. Wow, Superman. Dia berhasil, kawan-kawan. Superman berhasil mendarat dengan sangat mulus ya.
Oke, jadi Superman satu-satunya peserta yang berhasil menaklukkan tantangan kali ini. Tapi kita masih punya satu peserta lagi, yaitu Spider-Man. Apakah dia juga akan berhasil? Ataukah justru hanya Superman lah yang akan menjadi pemenangnya? Kita akan saksikan bersama-sama. Oke, peserta terakhir kita ada Spider-Man. Ayo cepat Spider-Man, lama banget. Oke, ini dia Spider-Man. Dia langsung melanjut teman-teman. Ini dia, apakah Spider-Man akan berhasil? Oke, kita lihat teman-teman. Oke, dia pun langsung tancap gas saja teman-teman. Bersiap untuk melompat di sini. Lompat. Oke, mantap. Oke, mantap. Dan ini dia tanjakan yang sangat tinggi sekali. Aduh, aku bosan sekali menyebutnya teman-teman. Ini dia teman-teman. Oke. Mobilnya mulai melaju. Wow, lompatannya tinggi juga. Dan ini dia teman-teman, babak penentuannya. Apakah dia akan berhasil melewati semua rintangan yang ada di depannya teman-teman? Kita lihat. Lompat. Wow. Ini dia. Apakah dia akan berhasil mendarat? Berhasilkah dia? Oh, tidak. Oke. Dia masih berusaha. Oh, wow, tidak. Apa yang terjadi? Ya, mobilnya terjatuh teman-teman. Oke, sudah kita putuskan. Ternyata yang menjadi pemenang kali ini adalah si Superman. Dan Spider-Man jatuh teman-teman ke laut ya. Wah. Oke lah teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika videonya jelek. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.